sudah segini. Halo sobat, kembali lagi di channel saya Muhammad Jumani. Dan kali ini kita ada di lahan yang kemarin sudah kita bakar ya. Ini salah satu proses atau tahapan untuk beladang yang paling sering atau paling banyak diterapkan di pedalaman Kalimantan. Nah, ada yang menarik sobat, kalau kita mengolah lahan ini menjadi ladang atau kebun, biasanya setelah habis dibakar ini akan ada banyak cacing ya yang keluar dari sarangnya. Nah, saya sendiri kurang tahu alasannya kenapa cacing-cacing ini keluar. Namun dugaan saya sih karena lahan ini yang dulunya ditutupi oleh vegetasi semak maupun perdu ya atau pepohonan, itu kini sudah nggak ada. Jadi mungkin kondisi tanahnya dengan cuaca seterik ini meningkat ya suhu tanahnya, jadi mereka tidak mampu bertahan di dalam dan mencoba mencari tempat lain atau berpindah. Namun tentunya dengan kondisi ekstrim seperti ini bagi mereka tentu tidak banyak yang berhasil ya. Ini semacam bunuh diri. Nah, karena banyak cacing yang akan keluar, prediksi saya akan keluar, dan saya yakin juga sebagian besar akan mati terpanggang ya. Jadi saya akan coba kumpulkan dan akan saya gunakan nanti untuk memancing sobat, daripada mereka mati sia-sia ya. Oke sobat, kita akan cari, sebentar saya akan cari ini dulu tempat untuk menampungnya. Ini ada juga yang udah gosong nih. Gosong banget. Ya, kita cari sebelah sana. Susah juga nyarinya karena warnanya kadang sudah berubah menjadi hitam ya, terkena abu dan arang. Beli nggak? Kayaknya masih. Oh, ini dia. Ada dua.
ini sobat, ada dua. Oh, tiga malah itu. Itu ada yang sudah mati, ambil juga. Berarti kita beli juga sih. Soalnya harganya murah. Ini dia. Ada dua. Ini satu. Itu ada yang mana satu itu. Kita cari lagi. Sudah berapa banyak ini? Tidak terasa sudah segini. Cari. Ini cepat banget. Ini ada lagi satu nih. Ini itu lagi jalan itu lagi. Jalan. Apa ini? Sepertinya ini ada tiga dia. Ini udah mati. Coba lihat. Apa ada nih? Gadal atau ular? Kain lagi. Itu ada lagi tuh. Hampir nggak kelihatan. Ih, udah lama kayaknya. Itu yang bergerak-gerak. Itu. Iya. Itu lagi itu. Kita cari lagi. Kecil kan? Tengah agak besar aja. Nanti nggak bisa untuk umpan. Ini satu. Ini lumayan besar. Tuh. Sobat, ini hasil kita berburu cacing di Lembah Padang. Nah, ini masih banyak lagi, tapi kita tidak mungkin ambil semua. Oke sobat, kita akan coba mancing di sini ya, pasang tajur botol. Ya, kita akan pasang tajur botol. Airnya agak surut, mudah-mudahan ada ikannya. Sekarang kita mau ambil. Nah,
Nah, ini tajur botolnya kita akan pasang umpan cacing yang tadi kita cari sudah di ladang. Berapa di sini? Alah. Mantap. Mancing mania man. Oke, udah. Gedong kan? Enggak digunakan lagi itu cacing-cacingnya. Enggak berguna lagi. Pegang kayu yang sana lagi. Udah. Oke. Bye bye. Oke, sobat, sudah kita pasang semua tajur botolnya. Sekarang kita mau kembali ke rumah. Oke, sobat, sekarang kita mau ngecek tajur botol kita yang kita pasang kemarin. Apakah sudah dapat atau tidak? Oke, ikutin kami ya. Oke, kita sudah sampai. Di sekitar sini. Wah, sepertinya ada. Tapi sudah mati. Ini apa nih?
Dapat ikan pantik alias ikan baung. Dalam. Oh, masih hidup ternyata. Iya, dikira sudah mati. Oh, di sana juga. Itu dapat itu bergerak. Ternyata itu dapat juga. Oke, kita simpan dulu sini. Ini apa ya? Aduh, cebur. Aduh. Ini tidak dalam tapi berlumpur. Jadi agak susah mengangkat. Ini sambil apa ya? Antik juga kan? Lumayan besar. Lebih besar setidaknya dari yang tadi. Di sana sobat, kayaknya ada yang bergelombang. Ya, sepertinya di situ dapat. Entah yang dua ini sepi-sepi aja, entah dapat atau enggak. Wow, bulat. Oh, lu di belakang pohon, nggak kelihatan kok di sini. Kita kesini kali ya. Wow, apaan tuh? Waduh, hanyut. Ambil gak yang di sana? Boleh.
dapat juga dong ternyata. Waduh. Kita zoom dulu nih biar kelihatan tuh. Kelihatan enggak? Tuh. Ini susah tapi kalau mau zoom guys. Sia-sia gitu. Berenang sampai ke sana. Alalala. Oke. Tiga ini yang nggak tahu dua. Ini kita nggak dapat yang duanya guys tapi nggak apa-apa dapat dua ya. Tapi ini juga sudah terbayarkan dengan super big. Wow, monster monster predator. Oke, sobat, kita akan coba cek yang sebelah sana. Kita harus nyebrang jembatan ini dulu. Di sana ada dua yang kemarin kita pasang. Itu terlihat aja dari sini. Kita lihat itu gimana dia menyebrang, sobat. Dia berlatih ninja. Once hours later. Oke, sobat, sekarang kita sudah sampai. Kita mau cek dulu apakah di sini juga ada dapat atau tidak ya. Sepertinya tidak ada pergerakan, sobat. Mungkin tidak ada dapatnya. Untuk lebih yakinnya kita ambil. Ya, tidak ada. Sisa satu lagi. Di sana. Banyak rotan, sobat, harus hati-hati, sini banyak rotan, hindu-hindu rotan ini. Pinggir, bisa satu lain aja yang kita pasang kemarin di sini. Sudah dapat atau enggak? Tidak ada kayaknya. Oke, jadi dari 8 yang kita pasang hanya berapa kita tadi? 4 ya. Oh, iya, 4 ya. Jadi 50% aja yang dapat. Oke, kita kembali. Kita bawa ini untuk nanti lagi kalau kita mau mancing-mancing. Oh, salah. Ya, itu rotan, makanya hati-hati kita bawa tadi, lihat-lihat dulu. Jangan kamu tarik kalau kena rotan. Oke, sobat, sampai di sini dulu video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jika berkenan, silakan like, komen, dan tentunya subscribe. Dadah.